Dah 5 tahun lebih kereta main VMG 3 Hub bersama Zik. Tiba masanya untuk Zik kasih dia refresh dan reboot dengan membuat major service untuk MyVZ. Nak tahu apa yang MyVZ buat? Jom saksikan video ini sampai habis. VMG 3 Hub. Modify untuk pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MG 3 Hub. Ada yang tanya dengan Zik, kereta dah 5 tahun, kereta dah habis warranty. Mana nak servis? Mana nak cari bengkel yang luar yang trusted? Takut nanti kena tipu ataupun macam-macam. Lepas tu ada yang tanya juga, jenama apa, brand apa yang sesuai untuk guna kat kereta. Kat sini Zik jumpa satu bengkel ni di mana di Damansara, iaitu Elite Automotive Service Center ni. Dan juga Zik nak try satu jenama baru, iaitu untuk kereta Zik lah. Ada orang yang rasa skeptical, Zik pun sebenarnya skeptical untuk pakai brand-brand lain. Cumanya Zik dapat ni suggestion daripada Put Beza, sebabnya dia dah pakai untuk Beza dia dan dia cakap memang sedap, memang Zik kena cuba. Jadi Zik dekat sini nak mencuba, nak tahu tentang EXN. Nanti Zik akan ceritakan kepada korang. Kereta Zik sebenarnya dah usia lebih 5 tahun, lebih kurang macam tu, dan warranty pun dah habis. So Zik nak try untuk kita restore macam-macam dan juga freshkan semua balik apa benda, contohnya macam enjin, gearbox dan juga lain-lain. Tetapi apa produk yang Zik nak pakai, memang semuanya EXN dah ada. Cumanya Zik akan tunjukkan kepada korang apa benda yang Zik akan pakai. Di sini kita ada orang panggil Abang Exhaust, ya? Abang Exhaust. Alright. Yep. Abang Ezos, sekarang ni kita nak refreshkan balik kereta Zik ni untuk MyVZ MG 3 Hub ni, sebabnya dah sudah 5 tahun lebih. Jadi nak bagi kasih dia macam renew balik lah semua kan, tukar-tukar enjin, minyak enjin, benda semua. Jadi apa yang Abang Ezos nak bagi tukar kepada ni untuk bagi dia rasa macam baru balik? Kita panggil Boss Mari sini. Boss Mari sini. Boss Mr. Fong. Ya, ini adalah Mr. Fong. Apa yang Mr. Fong nak buat untuk MyVZ ni bagi dia rasa baru setelah macam kereta ni pun sudah 5 tahun lebih kan? Jadi apa major service yang you nak buat? Normally lah kita major service minyak yang kita pentingkan lah, minyak enjin lah. First yang kita buat ialah mau tukar minyak hitam. So kita hari ni akan pakai minyak hitam yang fully synthetic, 5W30. Memang ini untuk MyVZ spec lah. Okay. Lepas tu kita akan tukar dia punya gear oil. So gear oil kita pakai ini MVT lah. Ini ialah fully synthetic. Untuk yang gearbox seperti MyVZ yang under 6 speed gearbox, semua sesuai untuk pakai minyak ini. Tapi DHG itu lain lah. DHG lain. Dia cuma untuk itu automatic transmission biasalah. So under 6 speed ya, semua boleh pakai di MVT. Jadi kalau contohnya macam MyVZ yang pakai CVT, CVT kita terpaksa pakai CVT. Pakai yang lain lah. Ya, dia ada juga keluar CVT punya minyak. CVT punya. Lepas tu kita akan tukar dia punya coolant. Sebelum kita tukar minyak enjin, kita akan pakai enjin flush dulu. Cuci itu yang lama punya enjin, kena cuci bersih. Lepas tu kita baru boleh pakai minyak baru. Boleh rasa dia punya power lah. Rasa beza dia Rasa beza dia. Kalau tak minyak dalam tu ada sisa-sisa lagi. Ya, memang akan sikit tinggal banyak. Kalau you tukar minyak hitam saja, you just blow minyak hitam keluar, dia macam mana pun ada tinggal sikit minyak dekat itu engine punya. Dia tak mungkin habis keluar memang. Betul. So biasa kita akan buat flush dulu lah. Flush dulu. Bagi yang minyak lama kasi keluar habis, baru kita pakai minyak baru. Macam tu. Kita akan bikin dia punya brake service lah. Okay. So kita akan pakai ini dot 4 untuk tukar dia punya brake fluid. So empat tayar kita akan flush, tukar minyak baru. So 1 liter ini memang cukup untuk satu biji kereta lah. After flushing, editing lah. Habis sudah ini semua editing. Ini untuk injector cleaner. Ini untuk kita masuk dalam itu petrol tank ya. Lepas tu untuk kasih bersih ke injector lah, untuk lebih kereta lagi power, performance lebih bagus. EXN ni ada orang lah mungkin dia skeptical sikit kan, mau tukar jenama lain kan. Selalunya tukar jenama lain pun dia fikir-fikir kan. Jadi EXN ni berapa lama sudah ada dalam market? Sekarang kita EXN sudah 8 tahun kita pakai. Banyak-banyak atau 700 points sudah ada jual kita punya EXN punya sudah. Mana-mana you boleh tengok tu. Jadi yang you boleh bagi tahu dekat orang, contohnya macam diorang tak perlu risau ya, EXN ni bukan jenama yang biasa-biasa ataupun jenama yang macam ya you rasa takut, kadang-kadang ada yang ciplak punya kan. Saya rasa sebab kita punya Malaysia brand, saya rasa kita punya brand bukan ada quality juga. Kita minyak pun sudah bagus. So boleh try lah. Boleh kasih try kita punya minyak. Ada barcode untuk scan. Bagi nak original daripada dia, kalau korang takut apa-apa yang tak original, dia ada dia punya scan dia lah. Lepas tu lagi satu, dia diformulakan apa, teknologi USA. Teknologi USA. Lepas tu kita pakai
Ini pakai PAO. Lepas tu ada ester additive juga. Oh, ester additive. Ya. Jadi kalau korang tengok kat sini, ini adalah Moly Racing lah. Ya, yang mana Aziz pakai yang ni. Paling atas punya. Paling atas punya. Jadi yang macam 5W30 ni ada yang bawah dia ke? Ada 0W20. 0W20. Ya. Jadi kalau korang macam takut nak pakai 5W30, macam Zik suka pakai 5W30, ada yang nak pakai 0W20 pun boleh. Jadi kalau macam IV ni, sebenarnya maksimum dia 10W30 macam tu dalam manual lah, ada dalam manual book. Jadi kita pakai 5W30. Sekarang adalah proses di mana kita flush engine punya dalam oil ni semua, bagi memang tak ada sisa-sisa dalam ni, so bagi dia clean. Ini proses dia mengambil masa dalam 15 ke 20 minit untuk bagi dia betul-betul running semua, bagi cuci kat piston dan semua. Lepas tu buka oil filter kat bawah, nanti keluar semua benda tu. Bila masuk minyak engine yang baru nanti, baru rasa dia betul-betul dia punya minyak engine dia, baru boleh rasa. Kalau tak, nanti dia bercampur-campur dengan minyak yang lain. Sementara tengah servis semua benda yang tengah buat ni, Zik nak cakap sebenarnya satu benda lah. Zik sebenarnya bukan nak hard selling ke apa benda semua. Kalau minyak lah, minyak banyak je Zik dapat sebenarnya, dapat sponsor benda semua. Tetapi apa yang menyebabkan untuk Zik berani pakai EXN ni adalah disebabkan Put Beza memakaikannya. So memang Zik akan ikut apa yang Put Beza buat. So kalau dia cakap okey, memang Zik ikut okey. Sebab dia adalah idola, macam idola performance lah. Tak adalah performance teruk sangat tu, tapi dia banyak knowledge pasal performance. So memang Zik akan refer kepada dia, bagus ke tak benda semua. Dan memang dia cakap memang terbukti bagus untuk EXN ni. Dan yang bestnya, bila Zik cerita dengan, tanya dengan orang EXN, dia cakap kalau you rasa you ada masalah apa-apa dengan EXN, bagi tahu je dia. Lepas tu dia akan tolong betulkan semualah. Macam dia akan pergi kilang balik, check apa benda semua. Jadi dia orang betul-betul nak dengar, nak dengar daripada consumer. Yang ini minyak ni, dia adalah sebenarnya track use juga. Jadi kalau kau pakai, kau orang pakai daily, kau orang pakai track, memang sedap. So harga dia memang orang cakap agak mahal jugalah. Cumanya puas hati dia, memang memang puas hati, sebabnya Put pun cakap memang dia puas hati. Dan yang ini kalau kau nak tahu harga, sini kau orang boleh tengok sebab Zik nak cakap banyak. Okey, jadi kau orang boleh tengok kat sini. Okey, kau orang screenshot dan kau orang refer kat sinilah. Tetapi kalau Zik nak cerita, okey, yang sebelah sini contohnya 5W30, ini 220. Yang ini yang bawah sikit, yang ni yang atas kira panggil macam racing punyalah, 345. Tetapi okey, tetapi kalau kau orang datang kedai ni, kedai elite ni, okey, cakap nama MGT Hub, cakap nama Razik, cakap nama creator ini, dia orang akan bagi diskaun yang memang tak masuk akal juga. Sebabnya okey, Zik bagi contoh ha. Kalau korang ambil yang ni 5W30 contohnya, 345 ni kan, korang boleh dapat servis kat sini 290. Jadi 220 ni je tak pasti berapa yang akan turun lagi. So korang boleh tanya, korang boleh tanya dekat sini, dia akan bagi nombor telefon, ataupun korang boleh datang terus direct ke kedai ni. PAO dengan ester ni apa maksud dia? Ini lah dia ada punya additive yang dia pakai untuk minyak. Oh, so PAO ni additive lah dengan ester ni sama. Ini untuk suhu panas. Okey. Itulah dia jenis ni, series Moly Race. Boleh tahan suhu panas. Ada certain minyak kan dia tak ada pakai sampai macam ni. Aha. So dia bila pakai, you tengok lah bawah sini, ada yang 5, ada yang terbaru punya 6 macam tu. Tapi ini benda kalau ada kan, dia mesti terbaik dengan minyak. Sebab ini additive. Faham? Mungkin ada yang nak lebih faham untuk ini. Mezi jelaskan. PAO adalah polyolefin dan juga ester. Itu adalah ester lah. Dua-dua ini adalah satu additive yang boleh protect dan buat enjin korang perform lebih bagus. Kenapa? Yang pertama, macam Mr. Fung kata, dia boleh tahan pada temperature sangat panas ataupun sangat sejuk. Jadi bila pakai ini, enjin korang punya performance akan sentiasa dalam situasi yang optimum. Yang kedua, dia boleh lancarkan ataupun licinkan dalam enjin korang
supaya dalaman enjin korang tak ada masalah, macam contohnya ada tahi enjin ataupun apa-apa yang membuatkan performance enjin korang drop. Dan ia akan buatkan enjin korang jadi bersih. Yang ketiga, aditif ni buat minyak enjin susah untuk jadi warp. Jadi kalau contoh pakai enjin turbo, kalau panas sangat, tak adalah nak risau yang minyak hitam ini akan cepat kurang ataupun kering, sebabnya dia susah nak jadi warp. Okay, alhamdulillah semua dah settle. Tadi masuk, dah masuk minyak enjin, minyak brake. Lepas tu minyak brake kita dah bleeding dengan benda semua. Sekarang ni tengah tunggu bubble-bubble ni hilang. Dan minyak gearbox pun dah masuk. Yang bestnya, benda rare lah yang Zik jumpa, minyak enjin yang EXN ni warna dia warna ungu. Lepas tu yang warna minyak gearbox ni warna dia warna biru. Tanya dekat Mr. Fung, dia kata kalau nanti apa ni memang akan jadi warna hitam lah. Lain macam warna minyak enjin. Selalunya minyak enjin kita boleh tahu lah warna dia warna warna coklat tu kan. Alright, kereta dah siap. Nanti Zik akan bagi tahu feedback kepada korang. Satu benda yang Zik nak cerita kepada korang tentang bengkel ni. Okay, bengkel ni memang Zik berterima kasih dengan Mr. Fung, sebab Mr. Fung dia memang bagus. Kalau korang nak buat apa-apa dekat sini, nak servis ke apa, memang Zik recommend dekat sini lah. Sebabnya Fung dia ada check. Lepas tu dia jumpa satu, apa tadi? Dry shock oil seal. Lepas tu Mr. Fung telah ni lah baikikan balik. Jadi Zik pun tak perasan benda tu. So dia betul-betul buat checking. Jadi kalau korang kereta yang ada masalah ke apa, korang boleh datang kat sini. Mr. Fung akan entertain korang. Ini adalah dia punya nombor. Kalau jadi korang boleh screenshot lah. Kalau ada apa-apa korang boleh call ataupun WhatsApp boleh ke? Boleh. WhatsApp pun boleh guys. Lepas servis apa semua, boleh dapat instant rebate untuk RM5. Jadi kalau tiap kali korang datang ataupun buat apa-apa, nanti korang boleh dapat voucher RM5. RM5 tu bukan sikit, banyak juga tu RM5. Jadi scan je kat sini nanti. Kena tulis lah, tulis borang. Lepas tu nanti korang akan dapat voucher RM5. Korang boleh claim lah untuk servis apa-apa ke, apa-apa sahaja dekat kedai ni. Okay, sekarang ni adalah feedback yang macam saya cakap, feedback tak adalah nak terlampau detail feedback dia. Sebabnya kalau nak betul-betul feedback yang daripada Zik adalah Zik akan buat video lagi satu di mana kita test feedback 10,000 lepas 10,000 km, sebab kita nak tahu betul-betul apa rasanya dengan minyak ni. Okay, jadi yang sekarang ni kalau nak cakap oh memang sedap tu, apa ni, enjin pun smooth, ya, memang ya, Zik boleh cakap memang ya, memang 100% ya. Tapi mestilah ada orang cakap memanglah minyak dah lama, tukar dengan baru, lepas tu flush lagi, mestilah rasa baru. Okay, adalah Zik rasa dalam kereta ni dah dua kali Zik flush. Untuk Zik rasakan yang sekarang ni, sebab Zik ingatlah kereta Zik macam mana kan, Zik boleh rasa yang EXN punya minyak hitam ni adalah yang paling baik yang Zik pernah rasa. Sebabnya sekarang ni Zik cruise untuk 100 ke 120, Zik rasa senyap sangat. Dia senyap dia memang yang macam kereta Zik dah management semua kan. Sebelum ni kalau Zik terlenjat lah, kalau 120 ke 140, Zik boleh rasa bunyi kereta, bunyi enjin tu boleh dengar lah sikit. Tapi ni merasa macam kereta Zik ni standard ke kan. Tapi pergi dia sedap. Lepas tu bila dah tukar punya minyak gearbox pun, dia punya respon untuk gear tu memang sedap. Zik drive 100, 120, 140, uish, shock dia lain macam. Shock dia memang lain macam. Zik bukan nak bias ke apa, tapi memang Zik cakap ni daripada hati Zik. Sebabnya memang EXN cakap dengan Zik, apa-apa you cakap dalam video, you rasa sendiri, feel the experience. Jadi inilah apa yang Zik rasa. Memang Zik cakap 100% ikhlas. So untuk apa yang dia dah buat, iaitu minyak enjin, minyak gearbox, lepas tu coolant, lepas tu dengan minyak brake. Okay, yang tu semua cemerlang, bleeding pun cemerlang, sebab Zik pun dah pakai brake lain. Jadi kalau korang yang nak buat bleeding kat sana pun, memang Zik recommend, sebabnya Zik dapat balik brake yang mana Zik nak, iaitu dia masih ke atas bukan ke dalam, sebabnya Zik dah pakai forepod dengan Zik dah pakai calipers wheel. Jadi dekat situ kalau siapa yang tak pandai bleeding, boleh rasa dia punya pedal untuk brake tu ke dalam. Tapi yang ini Zik rasa dia ke atas sikit daripada apa yang Zik sebelum ni lah rasa. Lain memang perform tip top, memang Zik suka, memang Zik puas. Dan ini jarang lah Zik nak puas dengan kereta, maksudnya dengan servis kereta Zik, sebabnya Zik buat semua sekali. So bila Zik buat semua sekali, Zik boleh rasa memang memang sedap, memang puas, memang Zik cakap the best lah, the best. Zik bukan bias lagi sekali Zik cakap, Zik bukan bias. Zik banyak kali cakap bias, sebabnya mungkin ada orang cakap Zik ni baru tukar minyak apa semua.
semua boleh lah cakap benda-benda macam tu, tapi tak, ini memang Zik betul-betul dah kongsi kepada korang. Kalau korang tak percaya, korang boleh pergi servis kat sana. Foam tu memang Zik cakap macam-macam, dia borak based on knowledge. Jadi macam-macam dia ceritakan kepada Zik, apa function ni, apa function tu, satu-satu function dia ceritakan. So Zik boleh cakap bengkel tu adalah bengkel yang trusted. Jadi kalau korang yang nak pergi, boleh pergi dekat Mr. Foam. Dan nanti untuk feedback RM10,000 korang boleh tunggu untuk Zik ceritakan kepada korang. Zik tunjukkan minyak hitam jadi macam mana warna dia, minyak gearbox jadi mana, macam mana untuk RM10,000. Sebab minyak gearbox dia cakap untuk tukar 20,000 km. Jadi 10,000 km untuk minyak hitam, 20,000 km untuk minyak gearbox. Alright, dekat Zik ada petrol injector cleaner. Yang ni Zik tak pakai lagi sebabnya Mr. Fong dia cakap kena tunggu tengah minyak. Jadi sekarang ni kita minyak dah setengah. Kenapa minyak kena setengah? Mr. Fong dia cakap lah sebabnya Satu, kita ibaratkan senang je. Ini ibaratnya macam serbuk coklat. Okay, dalam ni dah ada serbuk coklat, macam lebih kurang 3-in-1 lah. Jadi air korang tengah banyak kan, dalam cawan tengah banyak, air tengah banyak. So bila korang masukkan yang ini, dia punya rasa tu tak kick lah kan, betul tak? Jadi kalau contohnya air dekat korang punya cawan tu separuh, lepas tu korang masukkan dia punya 3-in-1 ni, so dia lebih kick, dia lebih padu. Jadi sama juga lebih kurang macam ni. Zik main bagi istilah yang senang lah untuk korang faham. Bila masuk petrol injector cleaner ni, kalau nak lebih sedap, nak lebih dia punya efektif, tunggu minyak lagi separuh. Jadi yang ni Zik nak masukkan dekat dalam Zik punya minyak, dan nanti kita rasalah. Yang ini recommendnya adalah untuk semasa korang servis, major servis lah. Guys, daripada Zik, insyaAllah kita jumpa lagi next video untuk feedback yang betul-betul feedback. Ini memang betul-betul feedback Zik bagi kepada korang. Jangan risau, sebab AXN punya boss memang cakap dia lulus untuk Zik cakap jujur kepada korang. Jadi guys, jumpa lagi untuk video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Modify itu pasti guys. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.